Okay guys, assalamualaikum. Monosport. So guys, kita ada konten baru eh. So dalam video baru dan konten baru yang kita ada untuk semua owner-owner Mercedes-Benz kat luar sana. Kat depan was yang kita ada GLC baru eh. GLC baru SC43. Tapi pada tahun 2020 kita dah convert kepada 63 body key guys. Satu set berapa apa ni? Kita dah convert kepada CD3 63 with CD green. Buset, berapa ni? Daripada 43 kepada 63. Memang terkacun. Perfect combination. Boleh kita juga ada pasang side mirror eh. Side mirror carbon fiber, korang tengok. Side mirror carbon fiber kiri kanan. Lepas tu dengan side step eh. Running board side step ni, korang tengok. Kalau tak ada ni susah nak naik kereta. So, bijak. So, ni pun kita dah pasang dekat kereta customer ni. Lepas tu kat bagian belakang. So guys, untuk GLC ni kita ada dua model untuk 2020. Kita ada SUV dan kita ada coupe. So this coupe variation, so apa yang kita dah buat, bumper belakang. Ni diffuser belakang, sorry. Diffuser belakang pun kita dah convert kepada diffuser CVT 63. 63 kita dah convert. Roughly untuk set ni memang convert depan dengan belakang kepada 63, daripada 43 kepada 63. Lepas kita top up dengan ni lah spoiler. Spoiler carbon fiber. So korang tengok memang sangat handsome, memang sangat lawa. Okay guys, so sekarang Wan berada di dalam Mercedes-Benz GLC guys. GLC. So apa yang kita dah buat sebenarnya kat dalam GLC ni? Kita dah convert center console ni kita dah convert kepada carbon fiber replacement guys. So tengok GLC facelift, center console, semua kita dah tukar daripada sini hitam kayu kepada carbon fiber. Memang sangat handsome. Lepas tu kita convert sekali dengan terpan aircon eh. Terpan aircon set Sony lah dia. Terpan aircon set full set kat depan. Lepas tu dekat belakang Sony lah dia. Dekat belakang full set. Lepas tu kita juga dah pasang AMG dashboard light Sony dia. AMG dashboard light dengan speaker cover. Macam korang tengok tu. Ni speaker cover ni. Dengan berapa pintu semua ada. Lepas tu kita rotary tuner speaker. Ni dia. Cuma kalau kita start engine, kita tutup engine. Tutup engine lah. Kita tutup enjin, dia akan buat itu. So dia akan masuk ke dalam. Dia akan masuk ke dalam guys. Lepas tu bila kita start enjin balik, dia akan terkeluar semula. Kalau tengok, macam tu sebenarnya dalam barang-barang baru. Dia hang semua owner-owner GLC dekat luar sana. Full set interior yang kita ada memang handsome gila bro. Lepas tu ke bapak pintu semua ada speaker cover. Ada enjin light. Dan kita tu kereta ni adalah tidak ada 64 kali, semua kali kita putar. So guys, kita tukar kali dia. Tukar kereta ni tidak ada 64 kali. Angle light. So kita tukar kali. Okay, kita tengok. Dia dah tukar kali. Tukar kali lagi. So dah kita boleh pilih kita nak kali mana. Kita boleh pilih. Kita akan tukar kali warna merah. Semua tu akan ikut Semua ini lah dia akan ikut. Jadi kita change untuk tukar kali. So tengok yang kita tukar kali. Kita tukar kali. Memang sangat start. So tengok. Total ada 64 kali guys. Kalau korang punya GLC pun ada 3 kali. Boleh ada kasi masuk waktu kita ambil. Semua tu set tu kembali 64 kali. 64 kali tu kita ada juga. Kesayangan korang, jangan lupa untuk follow, subscribe this YouTube channel ni untuk channel kita main korang. Stay tuned, we are Mosport Panasawit. Ciao, jumpa dalam video yang seterusnya.